kurang lebih durasi 1,5 sampai 2 jam. Kemudian untuk safety-nya, ini penting sekali Bapak Ibu. Sekarang di hari kedua. Satu jam maksimal untuk 4 orang dewasa. Satu jam maksimal 4 orang dewasa. Untuk anak kecil nanti akan kita bantu. Sekarang di hari kedua kita ada di Gunung Merapi. Di daerah Gunung Merapi. Apabila tempat saya isi 5, itu dan kita mau naik jeep nanti. Tapi nggak boleh lagi pembukaan dulu. Tapi nggak gitu ya. Nggak boleh. Jadi maksimal 4 dewasa plus 1. Ya ampun banyak banget jeepnya, gila. Mau ngapain Bu Mepi? Duduk dong. Gak jongkok dong. Kita mau basah-basah naik mobil jeep. Kita mau basah ajret-ajretan. Udah deg-degan duluan gak sih kami? Aku menguji adrenalin. Banyak banget lagi jeepnya. Bisnya ada 140 sekian. Untuk kurang lebih jeepnya ada 140 lebih. Hampir 150, dan pesertanya itu adalah kurang dari 700 sampai 800. Siap nggak ini kita ajrut-ajrutan? Kita siap untuk mengajak adrenalin, karena selama ini kita udah stres ya menghadapi hidup di dunia ini. Jadi mau have fun, biarin basah-basahan juga, yang penting stres kita berkurang atau sampai hilang. Ikut. Lagi nunggu satu tim pipis. Lagi nunggu pipis, Mas. Baru deg-degan nih akunya. Kawai deg-degan, tangannya dingin nih. Udah lemah. Udah kah? Udah, Mah. Mama siap, Mah. Siap. Mari. Mau apa? Kita lagi udah ada di jeep. Off-road. Pak, ini apa namanya, Pak? Off-road atau apa, Pak? Lavatur ya. Gunung Merapi. Bapak siapa, Pak, namanya kebetulan? Bapak Kuli ya. Bapak yang akan mendelivery kita. Yeah. Pak, ini aku masukin YouTube ya, nggak apa-apa kan, Pak ya? Apa? Mas, mau ikutan? Mas juga dari komunitas. Sama bapaknya trek ya, masih trek adventure ya. Trek adventure. Trek adventure. Kok masnya masih di sini? Itu belum keisi semua. Oh, belum keisi semua. Oh. Dadah dulu dong, Mas. Ada Instagramnya nggak, Mas? Itunya apa namanya? Komunitasnya? Saya itu pernah ada. Instagram masnya apa? Abianto 212. Nanti ya pada follow gitu kan. Mas, hati-hati ya, Mas ya. Belum nikah, takut. Belum nikah. Mas, oke, katanya gak percaya kok belum nikah. Belum nikah, Mas, saya, Mas. Emang mukanya muka tua banget apa ya? Ini gak pakai safety belt. Oke, Pak. Gimana sih caranya? Di belakang atau di depan, Mas, kalau misalnya kayak gini? Kerasa di depan. Gimana? Bukannya di belakang lebih kerasa ya, Mas? Ya, sama aja. Sama-sama deg-degannya gitu ya, Mas? Ya. Mas, mau nanya, kalau rem yang mana, Mas, rem? Remnya yang tengah. Ini kopling-nya, gasnya. Banyak ya, cantik. Terima kasih loh, Mas. Ada ininya lagi ya. Aduh, ya Allah. Lihat-lihat semua ya. Nanti makin goyang deh itu di jalan ya. Tapi, Mas, kok ini gak ada apa-apanya? Ini apa?
pelan-pelan kalau bisa kita pelan-pelan mas ya, kita di sana ya pelan-pelan. Safety tetap pakai safety belt tapi masnya enggak, udah jagoan lah ya, udah jagoan masnya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Takut duluan. Mas yang depan belum maju. Maaf. Mas kok ini sebelah kiri, ini sebelah kanan ya, sih mas? Iya, sebelah kiri, Kak. Oh gitu? Bukannya yang bedain itu mobil Eropa sama mobil Cina ya, sebelah kiri kanan? Sesuai keluarnya, tahun keluarannya. Oh, sesuai tahun keluaran Jeep tuh? Iya, tahun 44. Itu bagus, Mas. Bisa bagus itu mobilnya. Iya, tahunnya. Itu kan muda itu, keluaran sekarang. Oh, itu keluaran sekarang? Ya maksudnya Jeep yang ya bukan klasik lagi. Tahun-tahun muda. Kayak baik muda. Kayak mbaknya. Ya Allah, Mas! Heboh. Tadi yang
udah nyampe mana, Pak? Museum. Museum ini sana dulu. Museum ini apa ya? Ya. Dari 10 barang-barang panci. Kenapa nggak pada dimasukin ke sana, Pak? Ya. Apa pada dimasukin ke air? Biar kotornya bareng dulu. Oke, kita turun dulu ya, museum. Nanti kita ikut ini lagi. Ya, bapaknya nanti tanggalin lagi. Hati-hati. Oke, kita turun dulu. Saya balik lagi ke rombongan. Ini gimana? Ini sisa harta. Ke sisa harta. Iya, ya. Oh, itu. Itu satu. Mama boleh minta tolong enggak, Ma? Eh, Pak Tur, mana? Museum apa, Ma? Di sisa hartaku. Di sisa hartaku. Itu teh kenapa sisa hartaku, Teteh? Jadi apa sih rumah yang utuh waktu Gunung Merapi meletus? Ini satu-satunya apa? Ya. Tapi yang ini rumahnya masih ada. Oh. Udah kan. Mas suruh di sana nanti mau foto bareng lagi. Iya. Yang itu sisa hartaku. Apa sih kayak foto jam erupsi aku meletusnya di situ ada ada masalah orang tadi airnya habis. Tadi kan airnya habis, nanti juga. Lewat sini. Harus Manu. Di sisa hartaku. Sudah dinyalakan kameranya. Sisa jaringan air. Ini dulu nih sisa jaringan air itu hasil jaringan airnya. Hasil jaringan gimana air Ibu? Pada meleleh para paralon yang meleleh kepanasan. Kita masuk. Tuh. Apa namanya? Masih perlu kami di luar dulu. Yang kayak motor dulu, motor. Nih, motor. Sisa hartaku adalah sisa-sisa peninggalan yang kena erupsi. Iya. Mana? Udah gak akan kelihatan, Mama. Nanti kalau misalnya ini baru kelihatan. Ya. Itulah. Ayo kemana lagi? Kesana. Ini sudah kelihatan semuanya. Terus kemana lagi? Udah ke apa lagi? Nyender nggak, Mama? Pipis merangkak meleleh. Gelas meleleh. Rangka sapi, uang meleleh, gelas meleleh. Dilarang memegang barang koleksi. Ini rumahnya apa gimana? Sampai berdebu gini. Saking gak boleh dipegangnya jadi berdebu ya. Ya Allah, kasurnya. Ini adalah penyisaan-penyisaan sisa erupsi yang selamat. Hmm.
kemana nih? Apa mama? Kawah jadi bentuk. Udah diliatin dari tadi. Gemes sedikit. Kan namanya juga museum, mama. Gambarnya. Tunggu di scan. Enggak apa-apa ya, sama aja. Itu gembel. Mana sih? Yuk. Ini asal kayak gini ya. Ini kali desa ini tuh kayak gini. Rumah Bapak Srianto tadinya gini merahnya. Habis. Ini merahnya. Keluar yuk kami, kita lihat yang lain. Jadi di belakang sini itu tuh dari sini di foto mama nutupin objek. Iya, ibu. Tuh di belakang sini mana? Itu adalah harta sisa-sisa apa namanya? Tengkorak-tengkorak sapi, kerbau kayak gitu tuh. Ya, kita masuk ke dalam. Ini sapinya tuh, lihat tuh. Lihat nih, sisa-sisanya. Itu teh tulang-tulang yang dari tadi ngomong ditutup maskernya. Sih cuman gitu doang museumnya.
Jadi kayak gimana batunya tuh? Katanya sih batunya itu kayak betul, ada penampakan wajah, ada mata kanan, mata kiri, hidung dan mulut. Kita lihat ya. Wah, seperti wajah aja ya, Pak ya? Seperti itu. Jadi, mari kita lihat. Dari gunung. Dari gunung? Iya. Kita terbawa lahar panas atau tadi kita nggak tahu ya. Tahu warga kembali ke kampung dan oh ditemuinya sama warga Pak? Iya, itu kan kampung dulunya. Oh, kampung Jambu namanya. Kampung Jambu. Ya, ada 4 rumah yang tertimbun di sana. Rata-rata sama material panas semua dulu. Oh, jadi batu itu tuh terbentuk secara alami? Batunya sebenarnya nggak ada di kampung itu Pak. Itu terbentuk alami dan terbawa lahar panas. Oh. Nggak tahu ya. Seperti itulah sih ceritanya. Kalau misalnya kalian mau tahu, searching aja udah sendiri ya. Zaman udah makin canggih. Mari. Batu alien yang belakangnya itu pemandangannya Gunung Merapi indah bukannya? Lihatlah. Oke. Yuk kita turun langsung ke batu yang paling besar dulu. Iya. Turun, Febi. Sabar lah ya Allah. Cepet mah turun mah cepet mah. Turun mah cepetan mah. Jadi ya, aspal ya. Makanya pelan-pelan aja mah. Enggak usah diburu-buru. Santai aja. Santai. Lihat aja mama di video gimana rusuhnya. Kita lihat kerusuhan. Kayak gimana ini? Ngecat. Iya. Ya. Come on. Kenapa dia? Cepat banget. Alien, ih beneran loh namanya batu alien. Sudah nyampe batu alien. Pemandangannya indah. Itu tuh backlight tuh kita yang lihat di layarnya kami. Coba coba kaitan dulu biar orang pergi. Mari yang menggunakan dari Cimahi yang sudah sampai langsung turun dan masuk ke Batu Arien. Yuk, yang bertiga Pak. Yuk, selfie dari sini. Oke, sama selfie pakai ini. Kelihatan tulisannya? Kelihatan. Ini dia tulisan Batu Arien. Iya, sama muka Mama sama Febu. Ih, kan Febu udah bilang kalau di layar itu emang nggak kelihatan. Bukan, itu tangga kita nih gitu. Sebel deh. Tutupin mama deh. Ya udah tuh kayak gitu. Naon ya teh? Ya udah batu alien. Ya udah yuk, masuk yuk. Mohon perhatian kepada dari Cimahi besar di selatan. Heboh, say. Telah kehebohan perjalanan Jogja bersama mereka-mereka. Foto itu. Kita berkumpul di sendiri-sendiri. Ya, rombongan dari Cimahi. Ntar dulu. Aduh, bukannya dibantuin itu dedeknya mamah teh ya. Ibu itu dedek. Bisa enggak gelundung. Pegangi. Dede gede. Ini sih katanya
batu alien. Tapi gimana bentukan wajahnya ya? Mana wajahnya? Cari dong. Cari wajahnya coba kami, penasaran. Mana wajahnya? Apa dari depan? Nah, ini sama batu gede, padahal lain batu alien. Apa batu alien? Enggak, Pak. Ini kayak bukan batu alien, batu gede doang. Dah. Selanjutnya kita mau ke Baker. Ke Banger. Apa darurat aja intinya? Ruang lindung darurat. Ruang lindung darurat. Itu dibangun 2001, jadi sekarang 2005. Tahun 2006 ada 2 relawan yang meninggal di dalamnya. Ya Allah. Nah, itu tuh nah, dibuat untuk? Itu dibuat untuk alat panas sebenarnya, tapi bukan jalannya, tapi yang datang alat panas tahun yang 2006. Jadi ada 2 relawan masuk dan ketentuan layak diopen di dalamnya. Ya Allah. Aja, Pak. Teman sejatinya copot. Biasa dia.
jatinya copot dong, masuk. Tuh lihat jalanannya. Mantap jalanannya. Seperti itulah pokoknya. Kita dari bawah sono. Mana kita? Nih jalanannya. Mantap. Pak. Ya. Bapak keren bisa parkir tepat kayak ginian. Bapak keren, Pak. Udah, Bapak. Enggak apa-apa. Bu. Kita udah sampai bunker. Sudah sampai bunker. Enggak tahu bunkernya yang mana. Mana tuh, ini? Di atas. Bunkernya di atas. Nanti aja kita ke atas ya. Enggak kelihatan. Cus. Tuh, cus. Bunker. Bunkernya di mananya sih? Bawah tadi. Oke, Mama satu. Oh, di bawah. Oke. Hei, oh masuk ke dalam. Ya. Siap ya. Tolong. Masuk. Hei, coba sini tolong ya foto. Masuk. Kita lagi pada tempat foto Rigen. Masuk. Jakarta. Istimewa. Apa ini? Jaya. Jaya. Ah, masuk ke bunker ya. Sekarang kita mau masuk ke bunkernya. Dia tuh ada di bawah tanah dan katanya ada dua apa namanya? Igor. Depan ini satu. Siapa yang meninggal? Dua relawan. Dua. Dibangun 2001 pemerintah yang bangun. Lalu untuk menghidup darurat dari awan panas tapi yang datang lahar panas beda ya. Ya meninggal. Ini teh kamar mandi ya? Ya. Dikabarkan dua relawan itu meninggal di dalamnya. Dikabarkan ada yang meninggal. Dua orang relawan di sini. Jadi ada lahar itu ternyata yang menutupi pintu utama yang di luar situ. Jadi si relawannya itu dua orang di sini tuh istilahnya mah keungkep gitu. Karena kan ini sama sekali gak ada pencahayaan banget, gak ada apa jendela. Dingin ya? Dingin kan di bawah tanah? Hawanya dingin. Di bawah, kan ini di bawah tanah. Hawanya dingin. Febi mah gak boleh weh ya. Oh, itu zoom.
Ya makanya tuh dah mamahnya nggak ada yang ngituin. Ayo ah kita keluar. Kita basa-basahan. Sudah. Basa-basahan. Aku foto, Fe. Aku mah nggak mau kamu foto di sini. Udah mama tuh di itu ya. Ya mau foto di sini mama. Nah, ini isi bangkunya nanti kayak gini tong bahan apa tuh luhur. Iya mama. Isi bakernya itu ada batu gede dan nggak tahu ini tuh batunya buat apa. Dah yuk ah, ayo kita caw lagi. Kita main air lagi. Sekarang kita main air. Nah itulah bakernya, bunker yuk. Di belakang. Tuh foto dulu di bunker. Kita dari situ. Kok di alien sih lah? Enggak, yang tadi foto di alien. Sabar. Aduh. Ah, biarin ah, enggak mau aku sensor, biarin aja, biarin. Ya. Jadi mau lanjut kita basa-basahan ke sungai gitu. Yes, kita basa-basahan sekarang ke sungai. Kita bawa ganti. Kita kan bawa ganti. Kenapa tidak basa-basahan? Ada dua relawan yang meninggal di bawah sana. Ada orangnya. Orangnya. Ada orangnya. Arwahnya maksudnya. Next kita ya ke mana Bapak? Manuver kali ya. Manuver kali. Jadi kita mau basa-basahan. Basa-basahan nanti kita lihat rutenya kayak mana. Emosi jadinya. Ya, masuk dulu Pak. Ya pada masuk dulu ya. Amankan dulu, amankan kami. Amankan segala-galanya diamankan. Ready Pak, ready. Sorry, masih ada yang masuk. Soalnya foto bareng-bareng kita berdua. Sampai tenggorokan doang. Mau ah, minum. Mau minum haus. Itulah ceritanya, hidup itu adalah pilihan. Karena kita semua lagi pada stres Pak. Ini stres mengerjakan skripsi ini kerja stres. Jadi aku butuh teriak-teriak. Ya. Maaf Pak. Itu berarti nanti kalau juga pasang ya. Oh itu tuh menumpuk di situ tuh ya Pak. Interview dulu Bapak. Pak madep sini dong Pak. Is. Jadi Bapak kalau misalnya ini tuh bedanya sama mobil biasa tuh apa Pak? Ya bedanya naik di pajak kerja berani. Kalau yang biasanya cuman Pak, kasihan ya. Emang itu beda sama mobil biasa ya Pak ya? Beda Pak, spesinya. Ini tahan banting. Tahan banting? Ya. Ini aja, Mas. Ya, cepat ya, baik.
Mas jangan. Ah, horor kalau diginiin nah, tuh, Mas. Itu di pengaman kan. Nah. Iya, jadi makin takut gitu. Ya, tenang aja, tenang aja, tenang aja. Bismillah. Kamera. Kak ya. Kamera. 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 Woo!
Aduh Gusti. Aduh. Mama dia masih kering enggak? Mau ngelap. Aku semuanya. Aku semuanya. Aduh, bapak masuk ke mata lagi. Aduh, bapak pakai kacamata. Aduh, bapak makasih ya, bapak. Makasih, bapak, makasih. Udah dia. Basah semua tinggali. Sampai patuh tahu aku tuh. Basah semua. Ya, sekarang kita ganti baju. Ayo cepetan, bisi ayo, banyak dingin, orang. Oh. Halo guys. Ada TV lagi di belakang. Ih, gue kame ini horor. Rokio si horor. Horor kame beneran. Itu ditutup atuh. Jadi sekarang itu udah jam berapa? Jam 11-an lah ya kurang lebih. Kita nyampe di hotel jam 11-an dengan beberapa drama-drama. Kami kecilin dikit. Bising kena ini. Copyright nanti enggak dapat adsense ke. Ya ampun, jangan ada si itu ya. Jadi kita habis belanja oleh-oleh di Malioboro. Itulah pokoknya. Gak sempat nge-vlog kesana karena rusuh, barang bawaan rusuh.
semuanya rusuh kayak gitu. Intinya hari ini penuh dengan drama gitu deh, intinya deh. Jadi kita tuh habis beli oleh-oleh, belanjaan-belanjaan kayak gitu, dan kita rangkum hari ini dengan obrolan malam, Cila. Jadi tuh tadi kan habis dari Gunung Merapi, off-road kayak gitu kan. Itu ramai banget sih, parah. Apalagi yang nyetirin driver jeepnya itu baik banget. Salam Bapak. Semoga Bapak tidak melupakan kita. Dan komunitas-komunitasnya juga baik-baik lah ya, pokoknya intinya. Terus dari situ kita ya belanja-belanja gitu deh, pokoknya intinya. Ya kayak gitu. Jadi sampai segini aja sih vlog hari kedua aku dan saudara-saudaraku dan my mom di Jogja. Dan besok itu adalah hari terakhir kita di Jogja. Jadi ya, saksikan terus vlog aku untuk di hari ketiganya. Di hari ketiganya. Dan makasih telah nonton video aku dari day 1, day 2, nanti day 3 ya. Tungguin terus, oke? Dah, gitu aja. Moya udah. Bye, sampai ketemu besok.